Rabi'atul Adawiyah niku, Pak Bu nggih. Rabi'atul Adawiyah niku ketika ditanya apa yang membuat engkau nikmat di dalam surga? Kepingin apa Rabi'atul Adawiyah? Kata beliau, al-jar qobladdar. Apa katanya? Al-jar qobladdar. Maksudnya nopo wahai Rabi'atul Adawiyah? Katanya beliau, kenikmatan di dalam surga tidak ada nikmatnya jikalau tidak bersebelahan atau bertetanggaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jar tetangga qobladdar, sebelum saya masuk surga saya harus mendapat kenikmatan, ada kenikmatan di dalamnya saya bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.